Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi video kali ini saya itu pengen masak mie tumis. Bahan dasarnya adalah ini dia, mie telur cap 3 ayam. Nah, ini dia. Jadi untuk bahan-bahannya di sini ada mie, tomat, bawang putih, bawang merah, ladaku, cabai, sayur. Pertama-tama kita masakin dulu mie-nya, kita rebus seperti ini. Tapi kalau kurang bikin diri sini aja. Mantap guys. Mana minyak kamu kak? Oi. Oke teman-teman, langsung aja kita masak. Yang pertama minyak goreng, minyak sayur secukupnya, sedikit aja guys. Ini toppingnya melumpah. Minyak goreng, kita tunggu panas. Bumbu halus. Aduk. Ayam. Ini ayamnya tidak diungkep guys, makanya lama masaknya di sini. Oh. Kira-kira ayamnya layu-layu. Udah, ayam udah matang ini. Tuh. Next, telur ayam. Api kecil. Acak telurnya. Badannya lengket sih. Air. Bumbu. Ini sedikit. Garam sedikit. Minta kasarnya banyak. Biar enak, coy. Thank you.
sosis kan? Manis. Oke, kita tuang ke sini. Kita kasih topping terakhirnya keju. Wah, mantap. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah baru saja saya itu selesai masak mie 3 telur tumis. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya ini sudah dari kemarin mau masak ini tapi belum sempat, dan kali ini yang masak saya, tapi tadi yang motong-motongin bawang ke si Neng Ulan. Nah, teman, jadi ini masakan saya. Jadi udah lama banget teman-teman pengen masak ini. Jadi ini dia. Ini tuh bahan-bahannya: mie kuning, cap 3 ayam, bawang putih, bawang merah, ladaku, toppingnya itu daun bawang, cabai, sosis, dan juga potongan ayam dan juga keju. Oke, teman-teman, kita aduk dulu sebelum kita makan. Ini guys, mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Cobain. Gimana rasanya? Enak. Tapi teman-teman, ini lidah saya itu pahit karena demam belum sembuh, tapi tetap enak lah. Ini ada ayamnya. Nah, ayo. Kurang pedas. Enak kak. Thank you.
makan nasi. Oke, teman-teman, kami pengen nambah makan tapi nggak di syuting ya, karena kita mau stop dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau videonya hanya masak tumis mie lalu dimakan. Dan alhamdulillah setelah makan ini berkeringat, dan mudah-mudahan badan saya segera pulih dan sehat. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau suka jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Dan apabila kalian punya ide, kritik, dan sarannya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.